Dan kulon telalah teng tengah alas, alhamdulillah malah rame teng mriki. Pengunjungnya kata teng mriki. Kata nggih soalnya kan. Nah iki berarti ora di nutur ora. Tonggal gitu ilmu itu mriki. Tonggal. Listriknya mboten gagah. Tengah hutan ada warung yang bisa kita jumpai untuk mampir nih. Kita mampir di sini. Assalamualaikum, Bu. Nggih, monggo. Nggih. Sadi-sadian apa? Oh, sadian kopi. Nggih. Mie rebus, mie goreng, kopi napa? Gorengan napa? Sego jangan bening. Sambel nasi. Mie mawon lah, kali es teh. Nggih, kali es teh. Tambah nduk no mboten. Tambah nggih, tambah. Bu nek teng mriki kok jenengan sadyan teng tengah alas niki bisa dibilang tengah alas nggih. Nggih, nggih. Nggih, niku pripun, Bu? Wawune, Pak? Nggih. Oh, wawune kan wonten wisata pertamane. Lah terus rencang-rencang kan ndamele warung tan teng wisata. Lah kula ngucali ngriku nggone kan pun mboten wonten gor sing jembar kan. Nggih. Dan kula telalah teng tengah alas, alhamdulillah malah rame teng mriki. Pengunjungnya kata orang mereka. Kata nggih soalnya kan bakul duit nggih mampir mereka medang, penyadap nggih mampir mereka medang, kali sarapan nggih, petani nggih mereka nek mangsa duren jenengan anggere mriki wingi. Oh, ramai nggih ten kantenan nggih. Oh. Nggih kok tak penarak mriku nggih. Nggih, jurgen-jurgen teng mriki sedaya. Tapi pun dangu jenengan sadyan teng mriki. Ya anut wisata ya pun gasal tahunan. Oh, lebih malah. Nggih. Nggih. Oh, saking guaran, saking tirta benek an mak ameng kriki. Nggih. Nggih, kula wis pesen niku kuwi mawon le. Nggih, mie. Mie kali es nggih. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, mohon. Pinarak. Nggih, matur nuwun. Jam-jam iki kita rame kami sih otomatis. Sih, iso.
Kimine istimewa kok ibu? Kimine istimewa nih kok. Cari sampan bi. Biasanya sepon-pon itu nak mam tembri mas biasanya cok nganu. Bawa isang apa jenengi kui ketagihan lah biasanya makan itu. Biasanya. Ketagihan aku yo aduh ye. Ini tertong ye. Gaya kuat tertong. Ah tertong biasa kan di tertong gula beli kayak tukang sumur bimangane nak ini lawe jaluk jangan berlingkar gerah mas. Tirto sing gawe tukang sumur niko sih ndak beli sumur teng kene iki gane kandang ayam sing ayam Cina niku. Cina sing gelap. Ya tanggon sampeyan. Sumur bor niku sih Mas. Wong cilik rambuté serodo. Bale lare ini nek. Bale lare ini. Mangane nang kene lawe jangan bening, jangan bening karo gereh nang ngene iki bakal ora payu Mas. Wong kadang-kadang nek pas rampungan bapak kan anu mrene karo bojone ngono Mas. Karo bojone nggo. Iki karo bojone piye yo? Ha iya nggo mobil ngono. Nek cara ngitung wong kesasar ya akeh kesasare cara mrene iki ya. Wong mampir mrene. Sebenere pangantem mriki to tenan alasane wong. Jambene penak Mas. Soale pejangkane iki perapatan. Dadi arah Ponorogo Selo arep arek Karanganyar wong. Kesasar mandekin nang kene ndek. Kesasar mandekin nang kene. Bingung masalahe Pak Pong, ngurek warung dhisik. Lah nang ngitir mah buntu kuwi cuman pedukuan Bandung ngono kuwi. Sing ndi? Sing Surono. Pedukuan Bandung. Bandung iki cawe Bandung cuman kan yo durane pedawang juga murane ta. Arane Duku Bandung. Duku Bandung iki. Dan yang mriki sing mriki ngadap iki Duku Mungsi. Karena sing mriku Kang niku sing bilang niku Duku Blimbing. Pertukuan-pertukuan Blimbing. Mereka pertukuan Blimbing. Blimbing, ya. Situ punya PTP. Iya, PTP ini. Harus pilihan malah ya, untuk Temiang berarti ini kok. Begini. Karena kan mereka balik desa, ini kok Simbang, ini kok sekolah, ini kok SD, ini kok balik desa. Ini kok pertukuan Simbang, ini kok. Simbang? Ini Simbang. Nah, perdawangnya sebenarnya beri koler. Balik desa nih, kok mau lewat balik desa? Oh lewat balik desa, enggak berarti lewat PTP jaringan? Enggak. Enggak berarti dua PTP yang dibeli terus Simbang, ambil ini Mungsi, di Lombandu. Nah perdawangnya saya ngalir nih kok, perapatan itu saya ngalir. Lurus ngalir nih kok, itu gini produk jadi, enggak. Sering diujian ini ya, kapan ini tau pernah ini pernah ke tempatnya kok tempatnya sejuk adem jari ini adem kayak gini iya kadang pernah ini orang jam 6-6 kayak orang 6-6 itu kadang-kadang bengok ini cawe-cawe ini ngomong terus sore emang leh pernah ini lagi ambil ke wisata mendiur ini kok ngomong awal ini adem ini cara kaya mono listrik ini isi mono kan rame terus nanti bingung nah ini listriknya nanggung listriknya mono nyalur kono kan bukain jatuh yang terlalu kuat ini nah ini berarti orang di butuh orang ya contohnya gitu ini contohnya nah listriknya betul gagah nah padahal kan nyong kan bewong yuk enam-enaman yuk karena yang desa-desa macam sih ngurung tiba dipasangnya lho mas jajal ngebeli mas kok malah kaya nyong kok orang di turnang tengah ngalas kok dunia kan gue gawe jalan oh kok orang dibantu orang dibantu apa listrik man
padang bareng ya ora. Bantuan apa yang umur jimamur atau dinei lembok keperinya ya gomong gitu ngalas asale menang ngalas apa sedang ya mana jawab dia tapi ngalas kan ini tempat-tempat luruh penghasilan kan ini umay kan ngono dungur kan ya umay ngono Bandung ngono sama asli asli kelahiran cuma memang gawe warung ini gitu aja kayak nganu batil danang wisata lah yang kesirian ya sini posisi sing rame ini nangkin ini perapatan ini mana sih nek dibanding nang wisata niki malah sirame iki malah nek wisata niki kan kadang kala timo rame-rame setu minggu Jumat sore-sore terus rumah-rumah itu orang kan mau ini sih lampu ini sih nanti bungi-bungi malah ini sampai ngurangnya dalam durian ono mas dedek nang ini di video beres mas apa ya itu kapan nanti ya durian itu ya Desember itu mas Desember malah wong lombok kayak durian ada apa di video kan beres mas terus aku durian yang garak ini mas ini kan garam sih ini nih iya bahasanya kan durian nanti kebon kadang-kadang orang enak ya durian sisan pun nang sisan pun. Tapi kalau yang nanya dalam-dalam kan beres pakai-pakai lah. Berarti nek ini buka jam berapa dengan jam berapa? Sampai itu tengah. Sampai itu. Arma, saat aku bari uang orang. Emang sepi ya. Nama sepi ya. Orang mesti berarti nek sore. Kadang sepi kadang ramai orang mesti lah. Iya orang bahasannya posisinya udah nang pasar sih yo. Iya. Warungnya dewi, lupa ngiyut tuh. Anak nyok ngatur durian angkalan nganjar yo di YouTube yo rame nih karuan.